ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً Allah juga berfirman, wahai manusia bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Wa ta'ala ta dan Allah pun berfirman, "Ya ayyuhal-ladhina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan benar. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan jujur. Apa yang akan dia dapatkan hadirin sekal, hadirin sekalian? yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa wa rasulahu faqad faza 'azima maka Allah akan perbaiki urusan kalian dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka ia telah menang dengan kemenangan yang besar bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kalimat yang benar, kalimat yang jujur. Maka, Allah akan perbaiki urusan kita. Hadirin, bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan perbaiki urusan keluarga kita. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan perbaiki urusan rumah tangga kita. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan perbaiki masalah kita dengan orang tua kita, atau masalah kita dengan anak-anak kita, masalah kita dengan istri. Masalah kita dengan kakak atau dengan adik, masalah dalam bisnis dan dalam perdagangan-perdagangan kita. Dalam jual beli kita. Masalah kita di toko atau di kios kita. Masalah kita dengan penjual atau pembeli. Masalah kita dengan teman, masalah kita dengan sahabat, masalah kita dengan tetangga. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Allah akan perbaiki ibadah-ibadah kalian. Allah akan perbaiki amal soleh kita. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqulillah wa kullu kullan sadida yusih lakum amalakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian, amal kita kepada Allah lalu amal kita dengan manusia yang lain. Syaratnya adalah bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Taala. Oleh karena itu, maashirul muslimin, marilah kita bertakwa dengan takwa yang sejati. Takwa yang artinya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka taala. Dengan keikhlasan, dengan rasa cinta dan rasa takut akan azab Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Maashir Muslimin yang Allah muliakan. Berbicara tentang bulan Syawal, <tuh> maka kita berbicara tentang beberapa ibadah dan rangkaian ibadah-ibadah. Dan diantara antara ibadah-ibadah yang tidak boleh luput dari benak kita di bulan Syawal. Di antara ibadah yang tidak boleh luput dari perhatian kita ketika kita berada di bulan Syawal adalah ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima, mengerjakan ibadah haji. Mungkin ada yang bertanya, apa hubungannya Syawal dengan ibadah haji? Maka jawabannya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman al-hajju ashurum ma'lumat haji dikerjakan di bulan-bulan yang telah diketahui. Haji tidak bisa dikerjakan di setiap bulan. Sebagaimana keterangan sebagian para ulama, apabila Anda ingin ihram haji maka anda harus mengerjakannya di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apakah bulan-bulan tersebut? Dijelaskan oleh Ibnu Umar dan inilah keterangan Al Imam Ash Shafi atau Madhab Shafi'iyah. Bulan-bulan Haji adalah bulan Syawal, lalu bulan Dhuhr dan sepuluh hari pertama di bulan Dhuhr Hijjah. muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji adalah ibadah yang sangat fenomenal. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji adalah ibadah yang sangat luar biasa. Ibadah yang ajaib. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi kita Wasallam bersabda dalam hadis tirmidhi. Tabi'u bainal haji wal umrah. Selang-selinglah antara haji dan umrah. Fa'innahuma yanfianil faqru wal dhunub. Karena Haji dan umrah akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Haji dan umrah adalah ibadah dan amalan yang akan menghilangkan kemiskinan dan dosa. Makanya dalam kaidah para ulama, maftaqara hajun walahtaj, orang yang haji dengan haji yang benar, maka dia tidak akan mengalami kefakiran dan dia tidak akan membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhannya asal hajinya ikhlas dan hajinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW hajinya zahiran wa batina hajinya bukan hanya zahir tapi zahir dan batin hadirin yang Allah muliakan ibadah haji adalah ibadah yang akan menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa kita ibadah haji adalah ibadah yang merupakan kewajiban yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri-diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a sabila." Dan hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia mengerjakan ibadah haji jika ia mampu. Hak Allah yang harus dipenuhi oleh setiap kita adalah berangkat haji jika mampu. Ma'asyurul al muslimin ini Allah muliakan. Jika mampu, bukan jika mau. Jika mampu dan bukan jika ingin. Ayatnya jelas surat Ali Imran ayat 97. Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi Salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah berangkat haji jika mampu. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji maka Allah maha kaya dan tidak butuh dengan alam semesta barang siapa yang mengingkari ibadah haji tidak mau berangkat haji Allah menjelaskan dengan statement yang sangat tegas Allah tidak butuh dengan anda kata Allah Allah tidak butuh dengan alasan-alasan anda Allah tidak butuh dengan urusan anda Allah tidak butuh dengan apapun yang anda kerjakan karena Allah Rabbul Alamin Allah lah Rabb alam semesta ini. Ya ayuhan nas, antumul ila Allah, wallahu alghaniul hamid. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Bukan Allah butuh kepada kalian. Wahai manusia, kalianlah yang butuh kepada Allah. Wallahu alghaniul hamid dan Allah maha kaya, maha tidak butuh dan maha terpuji. Maashro al muslimin yang Allah muliakan. haji adalah undangan dari Rabbul Alamin. Undangan dari Rabbul Alamin. Undangan dari yang memiliki alam semesta, yang memiliki jiwa kita, yang menciptakan hadirin sekalian, yang menciptakan kita, ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan, yang memberikan kita jantung, yang memberikan kita usus, yang memberikan kita ginjal, yang memberikan kita paru-paru, yang memberikan kita pembuluh darah. Yang apabila pembuluh darah itu dipecahkan di dalam kepala kita, tidak ada yang bisa menghargai kita lagi. Hadirin yang Allah muliakan, kalau ada orang yang memberikan kita uang satu miliar, lalu ia mengundang kita, datangkah kita ke rumahnya? Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Pencipta kita mengundang kita. Mana perasaan kita hadirin? Pencipta kita berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 27. Wa bil haji. Dan undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Mana iman kita ma'asyur muslimin? Mana perasaan kita? Mana rasa syukur kita? Terhadap Rabb terhadap Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita dan memberikan kita segala sesuatu selama ini hadirin yang Allah muliakan ada seseorang di masa lalu itu mengklaim sebuah ketakwaan atau sebuah kedudukan yang tinggi Lalu klaim itu dia umbar. Lalu Allah uji klaim dia tersebut. Diriwayatkan Allah buat dia tidak bisa pipis hadirin. Maka seketika itu juga hidupnya berantakan, 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 seberantakan berantakannya. Tak bisa pipis. Gimana perasaan kita ketika kita nggak bisa pipis hadirin Allah muliakan. Siapa yang memberikan saluran urin yang lancar untuk kita? Siapa yang membuat kita bisa nyaman untuk buang air kecil dan buang air besar? Siapa yang memberikan itu semua? Rabbul Alamin dan Rob itu mengundang kita wa adzin fin haji dan undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Lalu mana respon kita ma'asyiral muslimin? Haji adalah ibadah yang bukan hanya berangkat ke tanah suci ini adalah tamu atas undangan dari Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah menjelaskan bagaimana respon orang-orang beriman dalam surat Al-Hajj ayat 27, ya tu karijalan Maka orang-orang yang beriman akan berusaha untuk berangkat mengerjakan ibadah haji walaupun harus berjalan kaki atau naik unta yang kurus yang sebenarnya tidak layak untuk digunakan, tapi imannya lah yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Pertanyaannya, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana kita merespon undangan ini? Sudahkah kita memikirkan? Kalau bos kita mengundang kita, apakah kita berani untuk tidak hadir undangannya? Kalau atasan kita mengundang kita, apakah kita berani men-skip undangan tersebut? Lalu bagaimana dengan undangan dari pencipta kita Maashirul muslimin Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya mengundang kita Tapi sekali lagi menawarkan berbagai macam keutamaan Haji sekali lagi adalah kunci rizki buat kita. Dan Nabi yang menjanjikan dalam hadis yang tadi, yanfianil faqra wadh akan menghapuskan kemiskinan dan dosa akan menghapuskan kemiskinan dan dosa. Bukan hanya diundang, tapi apabila kita penuhi undangannya, subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita akan diampuni. Nabi SAW bersabda, Man hajjalillah, barang siapa yang berhaji karena Allah, falam yafsuk, dan dalam menjalani perjalanan tersebut, ia menjaga diri dari perbuatan keji dan dosa. Apa kata Nabi kita s.a.w.? Raja'a kayaumi waladatuh ummuh. Maka ia akan pulang dari haji. Setelah ia selesai mengerjakan rangkaian ibadah-ibadah haji tersebut. Maka ia pulang ke tanah air. Sebagaimana hari pertama ia dilahirkan oleh ibunya. Bersih dari dosa. Bersih dari dosa. Ulama mengatakan bahwa maksud hadith ini diantaranya... Allah akan ampuni dosa kecilnya dan dosa besarnya. Bahkan Nabi kita salah salah mengatakan, wal mabrur jannah dan haji yang mabrur, haji yang diterima tidak ada balasan yang pantas untuk dia kecuali surga. Dijelaskan sebagian para ulama seperti Al Imam Al Munawi bahwa di antara mana hadis di antara mana hadis tersebut maka Allah akan masukkan dia ke surga tanpa adab, hadirin sekalian bukan hanya dosa yang diampuni bukan hanya dosa kecil yang diampuni bukan hanya dosa besar yang diampuni tapi ia akan dimasukkan ke surga tanpa diadab sama sekali lalu kemana iman kita masyarakat ma muslimin apakah kita tidak terketuk juga ketika kita warkan nabi kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akses surga tanpa ada adab sedikit pun diri ya ini Allah muliakan dan para ulama kita bahkan nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk tidak menunda-nunda Rasulullah sallallahu wasallam teladan kita, kuduah kita yang sosok, yang kita katakan sama kita mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ta'ajjalu ilal hajj bersegeralah mengerjakan ibadah haji. Fa inna ahadakum karena salah seorang dari kalian, salah seorang dari kalian tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun depan dan pandemi dua tahun yang lalu itu memberikan pelajaran mahal bagi kita. Tidak terduga dan kita tidak bisa naik haji selama dua tahun kurang lebih maka bersegeralah. Dan saya rasa kita harus lebih merenungkan hadits ini, karena antusiasme negeri kita luar biasa, apabila kita tergerak untuk bisa naik haji pada hari ini, lalu kita daftar di haji reguler, apakah kita bisa berangkat tahun ini, ini, lalu apakah kita bisa berangkat tahun depan, hadirin di banyak daerah kita harus nunggu belasan tahun sampai puluhan tahun maka kalau kita menunda-nunda pendaftaran kapan kita mau berangkat ke tanah suci dan Nabi SAW mengatakan ta'ajjalu ilal hajj bersegeralah bersegeralah karena anda tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok apakah anda masih mampu apakah anda sehat apakah anda ada masalah kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Bagaimana keamanan dunia di tahun-tahun ke depan? Maka jika ada kemampuan dan jika ada kesempatan, maka gerakkan, Gerakan langkahkan kaki kita untuk mengerjakan ibadah haji. Waatdin finna sibil hajj. Undanglah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Yak tu karijalan. Maka orang-orang beriman. Akan berusaha berangkat, walaupun harus berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Aku Wa Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd Hadirin Allah muliakan kembali marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita kita puji dan puja Allah tabaraka wa taala dan kembali kita ingatkan diri ini untuk bertakwa kepada Allah. Dan salah satu bentuk ketakwaan adalah mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Dan di antara kewajiban-kewajibannya adalah berangkat mengerjakan ibadah haji jika dia mampu. Dan itu adalah satu dari lima rukun Islam yang merupakan menjadi pilar dan pondasi kehidupan agama kita. Dan ma'asyur muslimin ya Allah muliakan. Ulama mengatakan, maka ulama mengatakan bahwa haji itu luar biasa. Haji itu sangat luar biasa. Sampai banyak ulama mengatakan haji itu nagih jamaah sekalian. Jika dikerjakan dengan benar dan dengan ikhlas, hati orang beriman akan terpaut ke sana. Sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim Alaihissalam. Oleh karena itu, ma'asyurah muslimin, marilah kita berpikir dan jadikan isu haji adalah salah satu isu di hari-hari di bulan syawal ini, di bulan dhul ini, dan di bulan dhul hijjah ini. Dan untuk ma'asyurul muslimin yang sudah berangkat untuk mengerjakan ibadah haji, dia sudah berhaji, maka jadikanlah hari-hari ini sebagai momentum untuk kembali mengingat bagaimana perjuangan dia pada saat dia berangkat haji. Mengingat apa makna dari amalan-amalan yang ia telah kerjakan di Mina, di Arafah, di Musdalifah, di Masjidil Haram dari tanggal 8 sampai 13 tersebut, dan hendaklah ia kembali mengingat apa doanya ketika di Arafah, dan sudahkah ia perjuangkan doa-doa tersebut ketika dia kembali ke tanah air, dan jujurkah dia ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingin berubah. Saya ingin menjadi lebih baik. Saya ingin menjadi orang yang soleh. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah berikanlah ketakwaan dan berikanlah taufik untuk bisa menjadi orang-orang soleh dan orang-orang bertakwa. Lalu coba dia kembalikan renungkan bagaimana perjuangan dia atas doa-doa yang ia panjatkan sendiri di sana. Hadirin Allah muliakan. Ini bulan Haji. Sebagaimana bulan Ramadan kita kenal sebagai bulan puasa dan isu pembahasan tentang puasa itu memonopoli hari-hari bulan Ramadan. Maka Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah bulan haji. Maka hendaknya pembahasan tentang haji, perenungan tentang haji, keinginan mengerjakan ibadah haji itu salah satu hal yang memonopoli hari-hari kita di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Hadirin yang Allah muliakan, maka sekali lagi hidup ini hanya sekali Sudahkah kita benar-benar memperjuangkan keberangkatan kita ke tanah suci? Hidup ini cuma sekali. Masa kita nggak pernah wukuf di Arafah hadirin? Masa kita nggak pernah mabit di Musdalifah? Masa kita nggak pernah berada di Mina? Masa kita nggak pernah lempar jumroh? Dan kalau kita coba jujur merenungkan hal tersebut, bisa jadi jawabannya bukan karena kita tidak mampu, tapi kita tidak pernah serius memikirkannya. Ada banyak orang dengan mudah mengatakan dia tidak mampu, tapi ketika dia pulang ke rumahnya, lalu dia melihat barang-barang yang ada di ruang tamunya, di kamarnya, lalu dia mau merenung sejenak. sejenak lalu dia kalkulasikan berapa value dan berapa nilai barang-barang itu. Jika diuangkan, maka dia akan tercengang karena bisa jadi uang itu dia bisa gunakan untuk naik haji, bukan untuk sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, tapi beberapa kali. Coba kita renungkan penghasilan kita dari tahun pertama kita mendapatkan penghasilan sendiri. Tahun pertama kita mendapatkan gaji dan kalau gaji itu kita tabung kita sisihkan untuk mengerjakan ibadah haji. Mungkin kita sudah berangkat haji 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Hadirin yang Allah muliakan, benarkah kita tidak mampu? Atau selama ini memang tidak ada keinginan untuk mengerjakan ibadah haji? Hanya kita yang bisa menjawab. Hanya kejujuran yang bisa mengarahkan ke jawaban yang benar oleh karena itu mumpung kesempatan masih ada, mumpung Allah masih kasih umur, mumpung Allah masih kasih rizki, berangkatlah, berangkatlah, dan perjuangkan keberangkatan tersebut. Apalagi daftar tunggu itu cukup panjang ketika kita memilih haji reguler. Oleh karena itu, makmir Muslim ini Allah muliakan. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk ini semua. Dan yang terakhir, kita masih berada di bulan Syawal. Oleh karena itu, barang siapa yang belum menyelesaikan puasa enam hari di bulan syawal, maka selesaikanlah. Mungkin masih ada waktu. Nabi kita salah salah bersabda, Man Ramadan, barang siapa berpuasa bulan Ramadan, Thumma atba'ahu sitan syawal, lalu dia lanjutkan enam hari di bulan syawal. Karena kasih midahar, maka dia mendapatkan pahala puasa selama satu tahun penuh. Dijelaskan sebagian para ulama, maksud satu tahun penuh adalah pahala puasa wajib. Bukan pahala puasa sunnah. Enam hari di bulan syawal adalah puasa yang hukumnya sunnah. Tapi akan membuat kita mendapatkan pahala puasa wajib. Ini adalah kesempatan besar. Mumpung ada kesempatan, kalau kita bisa puasa satu bulan penuh, 30 hari, kenapa kita tidak bisa puasa enam hari? Enam hari hadits kan? Sejarah kita di bulan lalu, satu bulan penuh kita berpuasa. Maka tawakal kepada Allah, minta pertolong kepada Allah. Dan ta tanamkan dan bertekadlah selesaikanlah enam hari bulan Syawal sebelum Syawal ini berlalu dan berganti kalender menuju bulan Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita bisa menjaga konsistensi kita yang sudah kita tunjukkan di bulan Ramadan dan semoga kita bisa istiqomah di bulan Syawal, bulan Qadha, bulan Hijjah dan bulan-bulan berikutnya. Hadirin, Allah muliakan ini hari Jumat maka perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين، اللهم وفقنا لاداء الحج المبرور يا رب العالمين، اللهم وفقنا لاداء الحج المبرور يا رب العالمين، اللهم وفقنا لاداء الحج المبرور يا رب العالمين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اخير دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.